pagi-pagi udah nongkrong di sini coba. Assalamualaikum. Nih cuy, si Tem lagi dibongkar dulu sama Om Toto. Ini kopling gua ngeplos cuy, jadi gua minta dibongkar dulu biar ketahuan yang rusaknya yang mana, baru nanti gua belanja. Jadi gua minta dibongkar, kemungkinan ya siang kalau nggak besok gua belanja. Minta jajan. Biangnya udah ketahuan sama ini nih, selang bagian bawah ini Om ya, yang bawah ini udah usia juga kayak gini. Ini nanti gua beli baru, kalau enggak beli bukan beli apa namanya, di press ya Om ya, dibikin kalau ada, mudah-mudahan sih ada, karena enak banget ini harga 700-800 sih, gila. Terus kalau master bawah bawah ini bawah masih aman karena baru. Nah yang ini nih, ini master kopling yang atas nih udah lemah sahwat. Sama ini kali ya, mau ganti ini. Udah, tunggu ada duitnya baru gua belanja. Gua tinggal dulu, nunggu barangnya ada baru sini lagi. Nah cuy, jadi hari ini gua mau ganti ini nih ke tukang press, siapa tahu bisa ya. Tadi sih gua udah ke yang di sebelum Starwin ya, di daerah Cikupa ini. Tadi gue ke situ ternyata nggak bisa karena ini terlalu kecil, jadi dia nggak ada buat presnya. Nah gue disaranin buat ke yang di Jatiuwung, nama bengkelnya Rencana Abadi. Nah Rencana Abadi, jadi ini masih bisa dipakai dan ini yang harus diganti nih. Ini kan udah pecah nih, udah usia, jadi harus diganti. Oke cuy, sementara motoran dulu. Jelas kok ya? Waduh, di kelas Agus Togar. Nanti kembali kalau udah kelar ya. Siap, kalau bisa pagi? Ya, kalau siang saya kerja. Bisa kayak YouTuber buat yang kirain. Lagi konten juga. Vlog. Alhamdulillah udah bisa. Gue nunggu besok ya. Ini karena tukang lasnya udah tutup, udah kesorean juga gue datangnya besok. Jadi ini jadinya murah banget. Kita lihat hasilnya besok. Ini adanya di Jalan Jatake ya. Lu searching aja deh tempat preselang ya. Tempat preselang ini Rencana Abadi. Lu cari aja di Google Map. Di pinggir jalan banget ini. Lo mau press apa aja di sini lengkap. Mau press apa aja di sini ada segala macam ukuran.
ini gue sempat putus asa nih nyari yang ukuran agak kecil begini, ternyata di sini ada. Kita lihat besok, oke? Oh, makasih ya. Nah, alhamdulillah nih. Bro, paket gue udah nyampe. Ini gue pesennya kemarin jam berapa? Jam 6. Dan ini hari ini udah nyampe. Nah, cuy, ini barang ini. Nih, mereknya Febi. Ini gue beli harga jujur aja ya, ini gue beli harga 500.000. Ini udah plus ongkir ya. Kalau misalkan untuk wilayah Jabodetabek sih kayaknya bebas ongkir ya. Nanti tinggal WA aja sama Sincinya. Kalau emang bisa masih wilayah Jabodetabek, biasanya dia gratis ongkir. Ini gue 500.000 plus ongkir. Tinggal gue kirim. Mudah-mudahan sih besok udah kelar. Oke. Okay. Nah, ini coy, barangnya udah ada. Ini master kopling atas. Jadi ini enggak usah diganti, Om ya. Ini bagus kalau yang PB bagus. Nah, ini nih yang gua kemarin press itu nih, ganti selang ini. Terus paling ganti ini nih, selang cadangan. Tinggal dipasang. Kira-kira kelar kapan, Om? Kelar sore juga kelar. Sore kelar ya. Oke, okay, siap. Paling nanti saya ambil hari Sabtu pagi ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Ya. Ih, ganteng abis cuma. Aduh. Oke, okay, gua tinggal dulu. Paling besok pagi gua ambil barangnya. Disiram bunga. Sudah kayak di Jepang nih. Cuma kalau kemarin sore enggak saya lebih penuh lagi. Penuh. Enggak apa-apa, Bu, deh, biar full. Oke, tunggu besok pagi. Sudah beres. Alhamdulillah, udah beres nih, bro. Aduh. Legit. Oh, makasih ya. Oke, bro, saatnya hitung-hitungan. Ini gua habis berapa ya? Ini surat cinta dari Om Toto. Jadi gua habisnya berapa nanti tinggal dihitung ya. Master kopling bagian atas itu gua beli harga 500.000, mereknya Baby. Gue belanjanya di mana? Nih alamatnya ada di sini ya. Alamatnya di sini. Terus oh ya, itu 500.000 udah plus ongkir ya. Kalau misalkan pesen di Kurnia Jaya itu, kalau misalkan emang masih wilayah yang Jabodetabek kayaknya sih gratis ongkir gitu. Karena gue aja kemarin tuh gratis ongkir udah ngenahin. Terus gua kemarin ganti selang master kopling yang bawah ya. Karena si selangnya itu udah rapuh kan, udah makan usia 26 tahun, lu bayangin. Belum diganti. Itu gua akalin ya. Sebenarnya cuma ganti selangnya aja, tapi kalau yang selang besinya itu masih pakai yang bawahnya gitu. Nah, kalau untuk itu sorry banget nih, gue gak bisa ngasih bocoran karena gue gak enak lah sama para pedagang. Pokoknya murah
buat ganti selang itu ke tukang pres tuh murah. Kalau misalkan ada yang nanya gue ngepresnya di mana, lu catat juga nih alamatnya ada di sini nih, Abadi Kencana. Itu singkonya ramah-ramah kok gitu. Terus apa lagi ya? Oh, minyak rem. Minyaknya gue belum tahu sih beli. Ini minyak rem 160.000. Ini jasanya ganti selang master bawah 2,5, ganti master kopling atas 3,5. Totalnya ya segitu. Ini sumpah udah enak banget nih. Kalau kemarin tuh kopling berasa ini sih kayak apa? Lemas sahwat gitu. Karakter gue juga agak kurang tahu sih, tapi kayaknya emang karakter W202 itu koplingnya emang agak keras begini ya. Kayak apa ya? Diinjek tuh belegig belegig kayak gitu, kayak ngebelegig tonggong, tau nggak? Ngebelegig tonggong, belegig tuh. Jadi enak lagi. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya itu doang. Gak ada lagi yang diganti. Oh iya, ganti selang yang master atas tuh kan ada selang itunya tuh ya, yang ada seratnya gitu. Itu murah sih, gue beli cuma 15.000 ya. 15.000. Jadi ya udah, gitu sih. Gak ada lagi. Mungkin sekedar tips aja kali ya untuk bagian rem itu, minyak rem sih gue dikasih tahu Om Toto. Minimal itu 2 tahun sekali ya diganti, dikuras gitu, dikuras. Karena kalau misalkan gak dikuras dia itu jadi kayak apa ya, encer gitu. Jadi kayak encer. Jadi minimal 2 tahun sekali harus diganti. Terus diusahakan kalau emang misalkan master kopling atas, bawah, terus selang-selangnya, lu mending dicek dulu deh. Kalau misalkan emang udah kemakan usia, ya sebisa mungkin lu ganti kayak gitu. Emang agak mahal sih, bukan murah, emang agak mahal. Cuman ya untuk kenyamanan, untuk kebaikan kita juga di jalan. Ngerinya kan kalau misalkan di jalan, di lagi jalan jauh gitu kan, khawatir aja gitu, nggak ada yang bisa. Mending lu ganti biar enak di perjalanan. Ya udah gitu aja. Mudah-mudahan informasi yang gua kasih ini bermanfaat ya, khususnya buat anak-anak W202. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagiin juga video-video gua. Jangan lupa tonton video gua yang lainnya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.